البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah mandhum al-qawaid al-fiqhiyah, yang mana kemarin terakhir kita ambil mengenai isim mufrad yang mudhaf itu memberikan faedah umum. Begitu pula jamak yang mudhaf juga memberikan faedah umum. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Pantun ini nanti dimasukkan dalam daftar hafalan, besok hari Sabtu disetorkan. Naam. Qala al-mu'allifu ahsabahullah tawafur syuruti wa intifa'ul mawani'. Apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Jadi kalau terpenuhi syarat-syaratnya, hilang penghalang-penghalangnya, maka kita boleh memvonis. Ini nanti berkaitan masalah apa? Memvonis. Boleh enggak kita mengatakan si fulan kafir, si fulan munafik, si fulan hizbi, si fulan mubtadi'? Boleh atau tidak? Kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya, silakan. Maksudnya ya. Nah, tapi kalau penghalang-penghalangnya masih ada, enggak bisa. Contohnya kita mengkafirkan orang yang bodoh, enggak bisa. Karena termasuk mawani'ut takfir, penghalang-penghalang untuk nah barakallahu fikum dikafirkan, pertama al-jahl, bodoh. Kedua apa? Al-khata, keliru. Ketiga an-nisyan, lupa. Keempat apa? Al-ikrah atau al-mukrah, sesuatu yang dipaksa atau paksaan. Empat ini merupakan apa? Mawani'ut takfir, penghalang-penghalang untuk seseorang dikafirkan atau dihizbikan atau dikatakan mubtadi' atau dikatakan fasik. Kalau empat ini ada, enggak bisa kita hukumi. Paham maksudnya ya? Jadi pembahasan kita nanti berkaitan masalah apa? Vonis memvonis. Jadi enggak boleh sembarangan fulan kafir. Antum misalkan masuk ke kampung, antum melihat ada orang, nah barakallahu fikum minta barokah pada pohon. Langsung antum katakan, "Pak, bapak kafir, Pak." Itu gimana kira-kira? Marah dia. Lihat dulu dia bodoh atau enggak itu loh. Dia melakukan itu bodoh atau tidak. Nah, kalau bodoh ada udurnya. Selama bodohnya apa? Dia merasa bodoh dan ingin menghilangkan kebodohan. Tapi kalau merasa kalau dia itu bodoh, enggak mau menghilangkan kebodohannya dan senang dengan kebodohan tersebut, tidak mau mengubah, maka tidak dapat lagi udzur bil jahl. Jadi al-udzur bil jahli yang sering antum dengar itu, udzur dengan kebodohan itu, kalau kebodohannya apa? Kalau kebodohan tersebut dia merasa dan ingin menghilangkan kebodohannya, itu dapat udzur. Tapi kalau sudah tahu bodoh, enggak merasa dan enggak ingin kalau hilang kebodohannya, nolak, bangkang, nentang misalkan, maka enggak dapat udzur lagi. Paham maksudnya? Nah, jadi apabila suatu perkara terpenuhi syarat-syaratnya, hilang penghalang-penghalangnya, barulah kita hukumi. Paham maksudnya ya? Jadi jangan bermudah-mudahan mengkafirkan si fulan kafir, si fulan munafik, si fulan mubtadi', si fulan hizmi. Ingat baik-baik empat perkara tadi itu. Kebodohan, kekeliruan, atau karena lupa, atau paksaan, empat ini enggak bisa untuk apa? Untuk kita memvonis sekaligus kalau empat ini ada. Paham maksudnya ya? Kita memvonis fulan kafir kalau empat ini ada, enggak bisa. Seperti contohnya apa? Nah, kisah yang seorang yang waktu itu dia apa? Nah, melakukan perjalanan, di atas kendaraannya itu ada makanannya, minumannya, perbekalannya. Akhirnya apa? Kendaraan tadi lari. Paham ya? Hewan tadi yang dia kendarai lari. Padahal dia posisi di tengah perjalanan itu, butuh makanan dan dia sedih melihat kejadian tersebut. Ternyata setelah putus asa dia berteduh di bawah pohon, tiba-tiba kendaraannya datang lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tiba-tiba kendaraannya datang lagi. Nah, kendaraannya apa? Unta atau kuda itu? Unta ya. Nah, barakallahu fikum, datang lagi. Senang kan? Senang, saking senangnya dia mengatakan, "Allahumma anta 'abdi ana rabbuk." Terbalik. "Ya Allah, engkau hambaku, aku Rabbmu." Terbaliknya ini ucapan kekufuran atau enggak? Ini kalau seandainya diucapkan dengan keyakinan, kafir enggak? Kafir. Tapi dia ucapkan apa? Akhta'a min syiddatil farah. Dia itu keliru ucapan karena saking senangnya tadi. Kafir enggak dia? Enggak kafir, karena kelirunya apa? Sebabnya karena saking senangnya tadi keliru ucapannya. "Ya Allah, Allahumma anta 'abdi ana rabbuk." Terbalik. "Ya Allah, engkau hambaku, aku Rabbmu." Saking senangnya tadi itu terbalik. Dia enggak bisa dikafirkan. Kenapa? Karena ada penghalang. Apa itu? Al-khata'. Maksudnya ya,
Naam wal khata' wal ikrahu wa nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Ana itu. Kekeliruan, kemudian nisyan, lupa, kemudian paksaan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah wa la yatimul hukmu hatta tastami' qulus syuruti wal mawani' tartafi'. Dan tidak akan sempurna suatu hukum sampai terkumpul. Terkumpul apa? Qulus syuruti, segala syarat-syaratnya, wal mawani' tartafi', dan penghalang-penghalang terangkat. Paham belum? Jadi selama penghalang-penghalang itu masih ada, syaratnya belum terpenuhi, enggak bisa kita menghukumi. Mohon salah ya. Nah, jadi kapan kita bisa menghukumi? Kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Mohon salah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Qala al-'allamah Sa'di rahmatullah alaih, hadza aslun kabirun wa qa'idatun 'azimah. Ini adalah nampun dasinya atau dasar pokok yang besar dan kaidah yang agung. Yahsulu biha liman haqqaqaha naf'un 'azim. Yang akan mendapatkan manfaat yang sangat besar orang yang merealisasikannya dan mewujudkannya. Wa yanfatih lahu babun min abwabi fahmi an-nusus al-mutlaqah allati talama kasura fiha al-ittirab wal istibah. Dan orang tersebut kalau mewujudkan dan merealisasikan kaidah tadi, akan terbuka padanya pintu-pintu untuk memahami nas-nas dalil yang masih mutlak, yang kebanyakan apa? Orang terjatuh di situ apa? Kebimbangan dan juga kesamaran. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu dipahami baik-baik, karena orang terkadang enggak melihat ke sini, mudah-mudahan mengkafirkan. Langsung mereka mengatakan hukamul muslimin, para pemimpin kaum muslimin yang mereka tidak berhukum dengan Al-Qur'an Sunnah, kafir, langsung itu dia. Enggak melihat apa? Apakah terpenuhi syaratnya atau belum? Mawani'nya ada atau tidak? Seperti orang-orang apa? Orang-orang Khawarij, orang-orang NII. Nah, barakallahu fikum, negara Islam Indonesia itu ya, atau N11, itu singkatannya NII, N11 sama aja. ISIS, jaringan Al-Qaeda, itu mereka bermudah-mudahan mengkafirkan hukum muslimin. Alasannya apa? Kan dia enggak berhukum dengan Al-Qur'an Sunnah. Tapi dilihat dulu sebabnya kenapa? Karena dalam Al-Qur'an saja sebutnya ayatnya 3 kan, yang lafadznya mirip-mirip. Ulaika humul kafirun, ulaika humul zalimun, ulaika humul fasikun. Mengenai orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dulu, jangan-jangan zalim dia, jangan-jangan fasik, jangan langsung kafirkan. Apa maksudnya ya? Ewana ambarakallahu fikum. Ikhwani fid din azzan wa azzakumullah, kita lihat di sini. Wa ma'na hadzal asl anna al-ahkama la tatim wa la yatarattab 'alayha muqtadaha wal hukmul mu'allaq biha hatta tatimma syurutuha. Masyaallah. Kata beliau, makna landasan atau dasar pokok ini adalah bahwasanya hukum-hukum itu tidak akan sempurna dan tidak akan memberikan pengaruh yang diharuskan dalam hukum tersebut, dan hukum tersebut senantiasa menggantung sampai kapan? Sempurna syarat-syaratnya. Paham belum? Ini adab-adab di dalam memvonis, enggak sembarangan, dicek dulu ada enggak penghalang-penghalangnya, terpenuhi atau tidak syarat-syaratnya. Paham maksudnya? Jadi enggak bermudah-mudahan memvonis. Allahul musta'an. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum, wa tantafi mawani'uha, dan sampai benar-benar apa? Penghalang-penghalangnya itu hilang. Jadi kalau selama penghalang-penghalangnya masih ada dan syarat-syaratnya belum sempurna, enggak bisa kita hukumi. Paham maksudnya ya ini ya? Jangan bermudah-mudahan, karena sebagian orang yang ada yang ekstrim. Ada yang ekstrim, keras, akhirnya menghukumi apa sembarangan. Kita lihat di sini. Wa anna idza udimat asyurut wa wujidat asyurut walakin qama mani'un lam yatimul hukm. Masyaallah, ini penting juga nih. Adapun kalau seandainya syarat-syarat itu enggak ada, atau dijumpai syarat-syarat tapi walakin qama mani'un, akan tapi ada penghalang. Penghalangnya ada, syaratnya terpenuhi, tapi penghalangnya ada. Perhatikan Bapak ini. Syaratnya terpenuhi tapi penghalangnya ada. Yang seperti ini apa kata beliau? Tidak sempurna hukumnya. Paham belum ini? Ewana barakallahu fikum. Seperti contohnya apa? Contohnya orang mengucapkan Allah Ta'ala enggak ada. Dicek dulu orang yang mengucapkan ini karena dia berilmu atau paksaan atau keliru atau lupa. Paham ya? Kalau ternyata penghalang-penghalang itu tadi enggak ada, paham ya? Syarat-syarat untuk dia dikafirkan kok ada, maka hukum globalnya kafir. Paham maksudnya itu ya? Ewana barakallahu fikum. Jangan sampai Ahlus Sunnah tercemar namanya sampai digelari dengan apa? Takfiriyun. Karena orang-orang yang mereka juluki Ahlus Sunnah, yang mengajarkan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
rahimahullah, mereka seringnya nuduh Ahlussunnah takfiriyun, suka mengkafirkan katanya. Kita katakan tidak, kenapa kok suka mengkafirkan? Kata mereka, kalian kan membacakan apa mawa Nawaqidul Islam, ya kan? Nawaqidul Islam tahu kan? Karya al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman ada 10. Pembatal-pembatal keislaman ada 10. Nah kata mereka, wah berarti kalian itu bermudah-mudahan mengkafirkan. Buktinya, punya karangan tersebut kemudian kalian ajarkan. Kita katakan, itu 10 tersebut, disebutkan oleh al-Imam al-Mujaddid, itu kalau terpenuhi syarat-syaratnya, dan hilang apa? Mawani'nya. Paham belum? Kalau terpenuhi syarat-syaratnya, dan hilang penghalang-penghalangnya, maka 10 itulah pembatal keislaman. Paham maksudnya ya? Bukan pembatasan. Itu diantara yang bisa membatalkan orang dalam barakallahu fi membatalkan keislamannya. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini apa kata beliau? Walam yatarattab 'alaihi muqtadah, dan tidak bisa memberikan apa? Nah, barakallahu fikum pengaruh enam tuntutan daripada hukum tersebut selama apa? Ada penghalang tadi. Li'adami wujudi syarti, dikarenakan enggak ada syaratnya, au li wujudil mani', atau dikarenakan ada penghalangnya. Fafham hadzal mawdhi', pahamilah baik-baik tempat ini. Jadi kalau antum paham ini insya Allah clear. Karena ini penting sekali. Fungsinya apa tujuannya? Agar kita tidak terkesan ekstrim, keras di dalam memvonis atau menghukumi. Jadi ketika antum mengatakan si fulan hizbi pun itu gak sembarangan. Harus ada argumen bukti yang nyata. Amalannya, prakteknya bagaimana, ritualnya bagaimana. Gak sembarangan, jangan dikit-dikit fulan hizbi. Bapakmu bagaimana? Bapaknya hizbi misalkan. Bapaknya hizbi kan bapaknya. Amnya. Dicek dulu, diteliti dulu. Sumbernya ada enggak? Sifat-sifatnya bagaimana? Syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak? Ada penghalang atau enggak itu ya? Jadi dua perkara ini penting ya. Terpenuhi syaratnya, enggak ada penghalangnya. Mahum sholat? Naam. Kita lihat kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau, qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fi syarh Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawa'idih, hadhil qa'idatu qa'idatun muhimmatun mufidatun. Ini kaidah atau kaidah ini adalah kaidah yang besar dan juga kaidah yang penting. Tunhal biha nam, tanhal biha iskalatun katsirah, yang bisa menguraikan, melepaskan iskal-iskal yang banyak. Kama saya tabayyanu insyaallah fi tamtsil, sebagaimana akan nampak jelas insyaallah pada contoh. Wa hadhil qa'idatu ma'lumatun min at-tatabbu'. Kaidah ini diketahui dengan apa? Tatabuk, mengecek dan meneliti. Jadi terkadang dalil tatabuk wal istiqra itu dibutuhkan. Apa tadi? At-tatabuk wal istiqra, meneliti dan mengecek, itu terkadang dalil itu dipakai. Contohnya apa? Pembagian tauhid menjadi tiga, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ada enggak dalilnya dari Al-Qur'an Sunnah? Nas gitu. Enggak ada, tapi mereka ngecek. Ngecek, meneliti dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akhirnya mereka menyimpulkan, mendapatkan bahwasannya tauhid terbagi menjadi tiga. Paham belum? Kemudian masalah nahwu. Kalam, ada ismun, fi'lun, harfun, ja'ani, ma'nan. Nah, pembagian seperti ini dari mana dalilnya? At-tatabu' wal istiqra' min kalamil Arab. Dalilnya adalah at-tatabu' wal istiqra' min kalamil Arab. Mengecek dan meneliti kalamnya orang Arab, maka enggak dijumpai kecuali tiga tadi itu. Isim, fi'il, huruf yang datang membawa makna. Paham belum? Jadi terkadang seperti itu. Kata beliau, wa hadhil qa'idatu ma'lumatun min at-tatabbu'. Kaidah ini dikenal, diketahui dengan cara apa? Tatabbu', meneliti dan mengecek. Bal minan nusus aidan, bahkan dari dalil pun ada juga. Qala Allah tabaraka ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang hendak ingin berjumpa kepada Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal-amalan saleh dan tidak mensekutukan Allah Ta'ala di dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Qauluhu faly'mal 'amalan shaliha. Perhatikan baik-baik ini. Ucapan di situ faly'mal 'amalan shaliha, hadza wujudu syart. Ini. Di sini ada syarat. Syaratnya apa syaratnya? Beramal-amalan saleh. Kalau mau berjumpa Rabb-nya beramal-amalan saleh, syarat atau bukan? Syarat. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa hadza intifa'ul mani'. Yang kedua, hendaknya tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini berarti apa? Hilangnya apa? Hilangnya penghalang. Jadi gini, orang ingin jumpa Rabb-nya, syaratnya apa? Beramal-amalan soleh. Syaratnya terpenuhi. Penghalangnya apa? Kesyirikan. Kesyirikan harus ditiadakan. Dan hendaknya dia tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Berarti terpenuhi syaratnya, hilang penghalangnya. Barulah dia bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mahum sholat? Naam. Misalnya dzalika fil ibadat, contohnya di dalam ibadah, law fa'ala ibadatan ma'a faqdi ahadi syurutiha. Kalau ada orang melakukan ibadah tapi apa? Bersamaan salah satu syaratnya itu hilang, jadi enggak sempurna. Dia melakukan ibadah, syaratnya enggak dia terapkan sempurna. Ka rajulin shalla bi ghairi wudhu'in nasiyan. Seperti orang salat tanpa wudu. Orang salat tanpa wudu tapi lupa. Bukan sengaja ya. Dia tanpa wudu tadi lupa sebabnya. Bukan sengaja. Kita lihat. Summa tabayyana lahu ba'da dzalika, kemudian nampaklah setelah itu annahu shalla bi ghairi wudhu'in. Setelah salat selesai, assalamualaikum warahmatullahi baru ingat, wah tadi anda belum wudu. Tapi sengaja enggak tadi? Sengaja enggak? Enggak sengaja, lupa. Orang lupa kan bisa. Antum pernah lupa enggak antum? Pernah, kita semuanya pernah lupa, ya enggak? Jadi bagaimana sekarang kalau seperti itu keadaannya? Salatnya persis sebagaimana Rasulullah salat. Allahu Akbar, takbiratul ihram sampai salam persis sudah. Shallu kama ra'aitumuni shalli, tapi dia lupa enggak wudu gitu loh. Salatnya bagaimana kita lihat di sini. Fa salatuhu la tasih, salatnya enggak sah. Salatnya enggak sah. Li fawati syartin, karena hilangnya syarat. Karena syartun min syurutis shalah apa? At-thaharah, ya enggak? Termasuk salah satu syarat sahnya suatu salat adalah apa? Thaharah. Suci. Jadi kalau dia enggak berwudu ya enggak sah salatnya. Wa huwal wudu, yaitu wudu. Li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Akhrajah al-Bukhari Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya apa? Allah Ta'ala tidak menerima sholatnya salah seorang di antara kalian sampai apa? Dia mau berwudu apabila berhadas. Paham maksudnya ya? Kalau hadas asghar jelas wudu. Hadas akbar yang mandi. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi kalau dia sholat, walaupun dia lupa enggak wudu, pas setelah sholat selesai baru ingat, ya harus diulang lagi sholatnya. Enggak sah. Nah. Rajulun shalah walakin la li ghairi qiblah. Orang sholat tapi tidak menghadap kiblat, malah membelakangi. Contohnya sekarang kiblatnya kemana kita sekarang ini? Ke timur atau ke barat? Ke barat. Dia sholatnya malah menghadap ke timur dia. Masuk mesin gak nanya-nanya, orang baru misalkan langsung masuk itu Allahu Akbar, menghadap ke timur dia. Kira-kira bagaimana kita lihat di sini? Fa sholatuhu ghairu sahih, sholatnya gak sah. Sholatnya gak benar. Li takhallu fi syartin wa huwa istiqbalu kiblah. Karena apa? Karena telah menyelisih syaratnya, yaitu apa? Menghadap kiblat. Karena istiqbalu kiblah syartun syuruti sihatus shalah. Menghadap kiblat adalah salah satu syarat sahnya apa? Salat. Paham maksudnya ya? Jadi kalau antum salat kok enggak menghadap kiblat, itu enggak sah salatnya, kecuali ketika safar. Ketika safar pun kalau antum mampu lakukan untuk menghadap kiblat tadi. Tapi kalau misalnya dalam kendaraan, mobil, pesawat, kereta api, perhatikan baik-baik, mobil, pesawat, kereta api, antum bagaimana coba? Kan kita kan ngikutin arah mobil itu aja, ya enggak? Itu semampunya di situ. Fattakullaha mastata'tum. Jadi antum langsung salat aja Allahu Akbar. Mau dia kereta apinya kemana aja kita ikutin saja. Paham ya? Karena kita enggak bisa ngepaskan kiblatnya yang mana gitu loh. Kecuali kalau pesawatnya berhenti misalkan. Kan enggak mungkin berhenti di atas ya. Kalau tiba-tiba di bawah sudah sampai itu ya. Nah, kalau misalkan kendaraannya berhenti, kemudian antum tahu kiblatnya udah, marah kiblat. Tapi kalau posisi berjalan, ini kan terkadang terjadi ya. Di kereta api atau mungkin di mobil travel atau misalkan di pesawat, ini pun kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan itu sholat wajib dilakukan di luar, lakukan, bukan dalam kendaraan. Tapi kalau sholat sunnah bebas, sholat sunnah, paham ya? Oleh karena itu Rasulullah suatu ketika pernah sholat di atas kendaraan tuh sholat nafilah, sholat sunnah, ngikutin arah mana unta berjalan, paham itu ya? Tapi kalau sholat wajib, kalau enggak darurat, upayakan di luar sholatnya. Maksudnya di luar kendaraan itu. Paham belum? Sholatnya di mana tadi? Di luar kendaraan upayakan. Tapi kalau darurat, memang enggak bisa sama sekali. Contohnya saja, antum dari Lempuyangan, stasiun Lempuyangan, nah barakallahu fikum, jadwal berangkatnya itu misalkan jam 4 pagi. Sudah sholat subuh belum? Belum. Sampai misalkan di Cirebon, jam 9 misalkan taruhlah. Nah, berarti otomatis sholat subuhnya di mana situ? Gak mungkin kan kereta apinya suruh berhenti, paham ya? Pak berhenti sebentar pak mau sholat subuh, paham ya? Atau bagaimana? Sholat semampunya di situ, mau arahnya kemana semampunya. Maksudnya ya, kalaupun bisa berdiri berdiri, karena di gerbong kereta api itu ada semacam musola kecil di situ.
nyari dekat kantin itu ya. Dekat kantin itu nanti ada gerbong kecil itu ada musala kecil, bisa sholat dengan berdiri, tapi arah kiblatnya kita enggak tahu. Kalau enggak mampu dengan duduk, apa maksudnya ya, tapi sholat gitu loh. Wah, ini enggak mungkin ini waktu untuk sholat. Akhirnya dia enggak sholat, keliru. Tetap sholat. Cuma senang punya. Paham sholat? Naam. Kita lihat berikutnya lagi. Misal wujudil mani', contohnya sekarang yang ada penghalangnya. Ma'tamam syurut, tapi syaratnya terpenuhi. Syaratnya terpenuhi tapi ada penghalang. Fil ibadah, dalam suatu ibadah contohnya, an yusalliya al-insan fi waqtin nahyi salatan la tubahu fi. Seperti orang sholat di waktu larangan dengan suatu sholat yang tidak diperbolehkan. Karena nafilil mutlak, seperti apa? Sholat sunnah yang mutlak. Contohnya, contohnya ya, antum misalkan di luar, kemudian matahari terbenam, begitu matahari terbenam antum langsung masuk anu sholat sunnah, sholat mutlak katanya. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena di waktu larangan. Kecuali ada sebabnya. Sebabnya apa contohnya? Anak mau duduk ini, padahal kan gak boleh kita duduk kecuali sholat 2 rakaat sebelumnya misalkan. Akhirnya dia sholat 2 rakaat dulu di waktu matahari terbenam tadi, padahal itu nanti masuk dalam apa? As-salawat dawatul asbab. Sholat-sholat yang memiliki sebab itu boleh. Wa illa gak boleh antum sholat sunnah tatawwu' mutlak kemudian di waktu larangan. Matahari misalkan di tengah-tengah, matahari tengah-tengah kan biasanya panas sekali itu ya. Nah langsung antum sholat Allahu Akbar, sholat sunnah. Gak boleh menyengaja. Paham maksudnya? Karena kita lewati kan 5 larangan sholat, 3 keras, 2 ringan. Yang 3 yang keras kapan? Larangan keras matahari terbit, matahari terbenam, ketika matahari tengah-tengah, ini larangan keras ini. Larangan ringan 2, ba'da subhi sampai ba'da asr. Ini 5 larangan dihafal ini ya. 5 larangan untuk sholat. Larangan yang 3 keras larangannya, yang 2 ringan. Habis subuh enggak boleh sholat sunnah kecuali ada sebab. Paham ya? Contohnya 2 rakaat sebelum subuh antum terlewatkan, ganti setelah subuh. Tapi kalau enggak ada alasan wala syai, enggak ada sebab antum tiba-tiba langsung Allahu Akbar, sholat sunnah setelah subuh, enggak boleh. Enggak boleh ya? Paham? Jadi ingat-ingat. 3 larangan keras, 2 larangan ringan. Yang ringan habis subuh sama habis asr. Paham? Nah, yang berat ketika matahari terbenam. Begitu terbenam antum sholat, enggak boleh. Begitu terbit yang kedua, matahari terbit itu enggak boleh. Atau matahari di tengah-tengah. Paham ya? Antum langsung sholat enggak boleh juga. Nunggu kapan? Zawal. Oleh karena itu waktu masuk saat sholat duhur kalau sudah apa? Zawal. Matahari tergelincir ke arah mana? Ke barat. Bayangannya ke arah mana? Timur. Itu udah zawal. Kalau zawal masuklah waktu sholat duhur. Paham belum ini? 5 larangan tadi sudah hafal belum Husain? Sebutkan coba. Yang keras sama yang ringan. Yang keras kapan? Matahari lima larangan tadi hafal belum Husain? Lima larangan tadi hafal belum? Ada yang keras, ada yang ringan. Yang keras? Allah Ustaz. Jangan kemana-mana Husain, fokus. Lima larangan tadi sudah hafal belum antum? Coba, yang keras? Ketika matahari terbit. Kedua, ketika matahari di atas. Ya memang di atas. Zawal malah boleh. Ketika matahari di tengah-tengah. Ya, di atas memang benar tapi di tengah-tengah. Ketika terik matahari di tengah-tengah. Yang ketiga, ketika matahari terbenam. Paham ya? Yang dua larangan ringan. Habis subuh sampai habis asar. 5 ini pun nanti batal kalau bertabrakan dengan apa? As-shalawat dawatul asbab. Ingat-ingat ya, salat memiliki sebab. Tiba-tiba antum matahari terbenam ada orang bawa salat, bawa apa? Jenazah. Akhirnya salat jenazah saat itu juga. Boleh karena ada sebabnya. Mahum shalah, Ayusuf. Mahum.
Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Itu dihafal itu ya. Ewa. Di sini orang yang sholat di waktu larangan dengan sholat yang tidak diperbolehkan yaitu sholat sunnah mutlak. Karojulin jalasa fil masjid ba'da sholatil asr. Seperti orang duduk di masjid setelah sholat asar. Summa taro'a alaihi an yatatawwa bis sholat. Kemudian tiba-tiba dia berdiri. Misalkan dia habis asar muroja'alah setengah juz. Setelah itu dia berdiri Allahu Akbar. Sholat sunnah dia. Boleh enggak? Enggak boleh karena enggak ada sebabnya. Tahu belum maksudnya nih? Sholat sunnah mutlak itu enggak ada sebabnya di sini. Enggak boleh. Kita lihat sini. Summa taro'a alaihi an yatatawwa bis sholat. Kemudian muncullah di benak dia wahana mau sholat lah. Sholat sunnah. Faqama yusalli. Akhirnya dia berdiri dan sholat. Fahadihi sholah la tasih. Sholat ini enggak sah li wujudi mani'in min qabuliha karena adanya penghalang untuk diterima wahya annaha fi waqtin nahi yaitu bahwasanya dia melakukannya di waktu larangan mahum soal ini ayo na'am wa kadzalika naqulu fi zakah demikian pula seperti itu pula kita katakan ketika zakat law anna radulan a'ta zakatahu man yu'nam man yu'lam annahu ghani fa innaha la tuzi'uhu. Ini penting juga nih. Seperti itu pula kita katakan mengenai zakat. Ada orang dia memberikan harta zakatnya kepada orang kaya. Kira-kira cocok atau tidak nih? Enggak cocok. Nah, memang seperti ini enggak sah dia. Seharusnya zakat diserahkan kepada mana? Kepada orang-orang fukara dan masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Paham ya? Diserahkan kepada orang fukara dan orang-orang masakin. Kenapa? Li wujudil mani' karena ada penghalang. Wa huwa al ghina wal ghaniyyu. Karena ada kekayaan dan ada orang kaya. Laisa ahlan lizakah. Orang kaya itu enggak berhak mendapatkan apa? Zakat. Mohon salah. Nah, oleh karena itu zakat fitrah yang biasa disalurkan sebelum Idul Fitri itu lebih baiknya kalau kita serahkan langsung kepada pihak yang berwajib. Itu lebih baik. Kelihat orang kira-kira mana orang miskin kasihkan. Karena kalau antum setorkan di masjid itu biasanya kalau orang-orang awam itu dibagi rata. Wal alam kalau di kampung-kampung anda enggak tahu ya, kalau di kampung kami itu biasanya gitu, dibagi rata itu. Jadi zakat fitrahnya dikumpulkan di masjid, nanti kalau sudah saatnya dibagi. Nanti kita sudah mengeluarkan zakat dapat lagi. Sebagian orang seperti itu enggak benar. Lebih baiknya bagaimana nanti serahkan pada pihak yang berwajib langsung. Paham ya? Serahkan langsung, Mbah. Ini ada zakat, Mbah, misalkan. Pak, ini ada zakat, Pak. Orangnya miskin, fakir. Langsung kita tenang. Tapi kalau kita titipkan, khawatir saja. Yang tadi kita zakatkan seharusnya sampai kepada fuqara wal masakin, namun malah justru sampai kepada orang kaya. Kan terbalik kan? Nah, barakallahu fikum lahul musta'an. Jadi lebih baik kalau serahkan langsung. Biasanya kampung-kampung banyak orang yang tidak punya banyak. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau di sini barakallahu fikum, misalul dzalik contohnya kita ambil dikit lagi. Misalul dzalika fil muamalah contohnya dalam masalah muamalah rajulun ba'a bai'an bisamanin majhul. Ada orang dia jual satu barang dengan harga yang enggak diketahui. Paham ya? Contohnya gini. Anak punya sapi mau tak jual, harganya berapa? Ya pokoknya mau beli enggak kamu? Ya berapa harganya? Pokoknya mau beli enggak? Katanya, "Sudah beli. Harganya 15 juta." Padahal sapinya kecil, pedet. Anak sapi itu ya, yang kecil itu nama Allah musta'an. Akhirnya apa? Harganya enggak diketahui sejak awal gitu loh. Majhul harganya. Kita lihat, fal bai'u ghair sahih, jual belinya enggak sahih, enggak sah. Lintifai syartin min syurutih karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Wa huwa an yakuna saman ma'luman karena harga itu harus tahu. Antum jual beli harus tahu harganya. Ini berapa nih jubah haramen ini? Ya kayak gini harganya berapa? Enggak ada harganya, enggak nampak harganya, enggak tahu. Mau beli atau enggak? Kalau mau beli baru kasih tahu misalkan. Nah, itu enggak benar. Kasih tahu harganya. Ini ori haramen asli. Buktinya ada kancing bajunya dalam dekat saku itu ya. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian ada nomornya di kantong ini. Kantongnya ada nomornya, nomor serinya di sini, paham ya? Itu termasuk bukti aslinya. Ternyata apa? Ternyata bekas, ori tapi bekas. Ya sebutkan bekas itu caranya. Harganya cuma 150 karena bekas. Kalau asli mungkin baru 250 ya. Nah, tapi ternyata apa? Ternyata nggak dikasih tahu harganya, kemudian juga nggak terang-terangan, nggak jujur orangnya. Ini nggak boleh. Jual beli yang seperti itu tidak diperbolehkan. Wa qadala ala hadza syart. Qalu Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Dan sungguh telah yang menunjukkan syarat ini adalah apa? Hadis Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah melarang jual beli yang gharar. Apa itu gharar? Gharar unsur penipuan. Yang ada nomor serinya kalau haramen, antola. Kalau enggak haramen antum cari enggak ada. Ngam ya?
Di kantongnya ini kalau haromen yang asli ada nomor serinya. Barakallahu fiikum. Kemudian di kantong dalam ini ada kancingnya itu. Karena sekarang banyak tiruan. Makanya, nah barakallahu fiikum. Nah, banyak-banyak yang tiruan banyak sekali cuma mirip gitu ya. Nah, Allah musta'an. Nanti ngecekin nanti aja. Kalau yang bukan haromen enggak ada, mencari enggak ada. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat dikit lagi ya. Rajulun ba'a bay'an tsumma tabayyana ba'dal bay' anna sil'ata laysat sil'atuhu. Laysat sil'atuhu. Masyaallah ini. Ada orang jual barang, setelah dijual nampaklah ternyata barang tadi bukan milik dia. Paham ya? Dia jual sapi, ternyata sapi tetangga gitu loh. Mau beli sapi enggak? Mau berapa harganya? 15 juta. Sapinya ori. Paham ya? Sapi metal yang warnanya merah-merah itu ya. Nah, umurnya usianya masih bisa dikatakan muda, baru setahunan lebih itulah istilahnya ya. Ternyata apa 15 juta. Nah, tapi ternyata sapi tetangga gitu loh. Kita beli, dah bawa pulang ternyata tetangganya ori. Nah, ini kata beliau, la yasih fa bai'uhu la yasih. Jual belinya enggak sah. Wa dzalika li faqdi syurutin wa huwa al-milk, yaitu karena hilangnya syarat tersebut yaitu kepemilikan. Li anal ba'a lam yamlik as-sil'ah, karena penjual tadi itu tidak memiliki barang tersebut. Jadi kalau mau jual barang ya barang sendiri. Jangan menjual barang orang lain. Kalau sampai menjual barang orang lain tidak diperbolehkan. Walaupun transaksinya kelihatannya doanya sah-sah saja. Ini berapa harganya? Sekian nih uangnya, barangnya sini. Tapi barang orang lain. Gimana, sah atau tidak? Enggak sah. Paham ya? Enggak sah. Nah, barakallahu fikum, karena termasuk apa? Tidak terpenuhi syarat-syaratnya tadi itu. Allahumma musta'an, itu kepemilikan, karena Rasulullah melarang apa? Bai' nam bai'u syai' lam yum lam nam ya barakallahu fikum, menjual sesuatu yang tidak dimiliki, enggak diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Sisanya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala walhamdulillahirabbil alamin.